was Mozart. Yeah!
te decir, ¡Gracias!
Ini kalau zaman dulu ada filmnya. Kenapa? Catatan si Boy. Oh iya, zaman dulu mungkin itu catatan yang punya Boy. Yes. Boy nyaman dengan mic-nya? Nyaman ya. Oke, silakan diambil Boy. Baik, terima kasih banyak Boy. Nomor yang indah seperti mata kamu ya. Ganti ya. Yes. Baik, Boy. Dilema generasi milenial dan generasi Z adalah menghadapi dua buah pilihan besar, yaitu karir atau pendidikan. Tidak jarang akhirnya hanya salah satu yang dapat dipilih. Tentu sebagai seorang mahasiswa harus bisa bijaksana di dalam menentukan dan juga menjalankan pilihan tersebut. Boy, apa tanggapan kamu mengenai ini? 30 detik dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya, karir atau pendidikan, yang saya utamakan adalah pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya mencari karir, tetapi pendidikan juga mengajarkan kita dalam berperilaku baik, berkarakter, dan berbudi pekerti. Terima kasih. Boy, kamu memilih untuk pendidikan terlebih dahulu ya. Jawabannya luar biasa. Saya persilahkan kembali ke tempat Boy. Thank you, Mas Boy.